supaya bakterinya itu tidak menyebar ya teman-teman. Karena gunting ini potensi menyebarkan bakteri atau jamur ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Araja Channel Tubes. Terima kasih masih menyaksikan Maman Araja Channel.
Kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara perawatan tomat pasca panen ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 Juni teman-teman. Ini persiapan panen ke-6 ya teman-teman. Alhamdulillah panen ke-5 kemarin dapat 12 kilo ya teman-teman. Dari varietas 135 awalnya, tapi dipotong yang layu, bercak, dan lain-lain ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini admin akan share ke teman-teman semua perawatannya ya teman-teman. Nanti kita akan rawat terus ini tanaman walaupun sudah usianya sekitar 3 bulan ya teman-teman. Dan kita akan buang daun-daun seperti ini ya teman-teman, untuk ya minimal bisa bertahan lah beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan atau mungkin mudah-mudahan beberapa bulan ke depan ya teman-teman. Teman-teman semua, kalau untuk masalah tomat, kalau untuk seperti ini sudah biasa ya teman-teman. Terutama kemarin, minggu kemarin terjadi banyak hujan ya teman-teman di sini, dan alhamdulillah baru ada cuaca panas sekitar 2 hari ya teman-teman. Dan ini adalah kesempatan admin untuk melakukan pemangkasan daun ya teman-teman. Nah, daun-daun yang seperti ini nanti akan admin kurangi untuk mempertahankan usianya ya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah ya masih produktif sih ya, walaupun udah 3 bulan, dan buah-buah atas masih ada ya teman-teman. Kita pertahankan ini, semoga ini bisa kejual ya teman-teman, walaupun nggak sampai merah mungkin. Ya intinya yang penting kita bisa berusaha ya teman-teman. Namun tetap Allah juga yang menentukan ya teman-teman. Kita akan berusaha supaya tanaman ini lebih tahan lama ya usianya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Oke teman-teman, memang tomat ini sangat rentan dengan bercak daun dan sejenisnya, teman-teman sudah pada tahu lah ya. Tapi perawatan ini harus tetap kita lakukan, terutama setelah berbuah ya teman-teman. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau teman-teman mau melakukan pemangkasan, itu cuaca harus cerah ya teman-teman. Mendung-mendung mendingan gak usah dipotong ya, mendingan gak usah dirempel. Dan yang kedua, teman-teman perkuat kalsium dan kalium ya teman-teman. Dan yang ketiga, fungisida juga harus rutin, terutama musim hujan 3 hari sekali harus disprei ya teman-teman. Terutama kalau ada hujan malam tuh ya teman-teman. Oke teman-teman, dalam kegiatan perempelan atau pemangkasan daun juga harus hati-hati ya teman-teman. Admin punya solusinya. Dalam kegiatan menggunting daunnya, kita celupkan dulu ke ini ya teman-teman, ke Wipol ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak ada ini, bisa teman-teman gunakan fungisida ya teman-teman. Nah seperti ini ya, atau mungkin dengan H2O2 ya teman-teman, diginiin saja. Nah seperti ini. Tujuannya adalah supaya bakterinya itu tidak menyebar ya teman-teman. Karena gunting ini potensi menyebarkan bakteri atau jamur ya teman-teman. Ini ya teman-teman, yang seperti ini kita buang saja. Oh ya teman-teman, untuk daunnya jangan dibuang ya teman-teman. Jangan dibuang di sekitar sini. Kita buang yang jauh ya teman-teman. Ya. Jangan sampai daun ini teman-teman buang di bawah tanaman ya. Ini isolasi, taruh di plastik atau di karung, lalu teman-teman buang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga ya, untuk buah yang seperti ini harus kita buang juga ya teman-teman. Ya, seperti ini ya. Ini udah gagal ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini juga harus dipangkas ya. Ya seperti ini ya teman-teman.
ini kita buang ya. Nah ini berbahaya ini ya teman-teman. Ya teman-teman, ini sampah-sampah yang tidak bergunanya dapat segini. Ini adalah daun-daun yang bermasalah, ada bercak, ada karat, ya intinya antrak lah ya. Oke teman-teman, sekarang seperti ini. Setelah dipangkas, lumayan agak ini ya, agak nyaman ngelihatnya ya, nggak seperti kemarin. Kemarin parah bener ini ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, seperti ini dia ya, kuning seperti ini. Tapi teman-teman, admin pesan ya, kita sebagai petani jangan banyak mengeluh ya. Kalau bahasa Jawanya itu ojo kakean sambat ngono ya. Tetap dirumat ya, tetap niteni soal rego ya, serah ke pasar aja. Nah ini juga ada ya teman-teman. Ada yang seperti ini juga, namanya juga kita manusia ya, hanya berusaha, Tuhan jualah yang menentukan. Dan tanaman juga jangan disalahkan ya teman-teman, mereka sebetulnya udah berusaha untuk hidup ya, sudah berusaha untuk subur, tapi apalah daya. Dan admin juga sudah merawat tanaman ini dengan intensif ya teman-teman, bahkan setelah sahur admin spray ya, setelah berbuka puasa waktu itu admin spray, admin kocor, tapi ya sudahlah. Ini kalau harganya nggak bagus, agak malas juga ini ngurusnya ya. Tapi karena harganya lagi bagus ya, lagi mahal, jadi admin terus bersemangat untuk merawat yang seperti ini nih. Ini mudah-mudahan aja kita bisa kejual ya teman-teman. Dan di sebelah sana itu di atas juga masih banyak buah-buah yang potensi untuk bisa kita jual ya teman-teman. Makanya saran admin itu, jangan putus asa, teruslah kita berusaha ya teman-teman. Oke, sekarang admin simpulkan dan admin pesan ke teman-teman semua, merawat tomat itu memang harus telaten ya. Nah, ada beberapa pesan untuk teman-teman yang mau merawat tanamannya supaya umurnya panjang. Yang pertama tadi itu dipangkas dan disertakan dengan ini, wipol ya. Dan juga setelah untuk pemangkasan juga perlu diingat juga harus cuaca cerah ya teman-teman. Dan yang selanjutnya teman-teman terus pupuk dengan kandungan kalsium, kalium ya teman-teman, magnesium juga nggak apa-apa ya, untuk menghijaukan daun baru ya, yang daun atas itu. Setelah pemupukan teman-teman lakukan penyeprayan ya, baik itu penyemprotan kimia yaitu fungisida ya, baik sistemik ataupun yang kontak. Dan teman-teman beri biofungisida ya teman-teman, trichoderma ataupun bakteri ya. Kalau admin menggunakan IMO 2 ya, dengan ini bakterinya bakteri asam laktat ya, untuk melindungi tanamannya. Teman-teman bisa gunakan pupuk fermentasian seperti ini ya teman-teman, untuk menjaga tanaman kita. Ini adalah pupuk kalium ya teman-teman, dari buah tomat ya, teman-teman bisa saksikan seperti saus ya teman-teman. Dan juga ini ya teman-teman, bisa teman-teman gunakan ini, bakteri asam laktat. Ini cukup melindungi tanaman ya teman-teman. Oke teman-teman, ada beberapa juga nih untuk saran aja kepada teman-teman yang ingin tanamannya berumur panjang ya. Ini IMO 2, ini BPR ya teman-teman. Ini sekumpulan air jakaba ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terbukti ya, air jakaba mampu memperpanjang usia tanaman. Kalau teman-teman belum punya jakaba, bisa teman-teman koleksi ya teman-teman. Semoga tanaman kita baik-baik saja ya teman-teman, terutama sekarang ya teman-teman, harga semakin merangkak naik ya. Kemarin saja admin sudah dinota 8.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, rabbil alamin.
setelah perawatan penyeprayan tadi apa teman-teman ya, dipangkas, dipupuk, dispray. Nah, sekarang perairan. Untuk perairan ya teman-teman, kalau untuk sudah berbuah itu jangan terlalu banyak air ya. Jadi kita untuk perairannya kita kocor saja di sini ya teman-teman. Nah, untuk itunya, untuk irigasinya itu jangan dilep ya. Karena rawan ya. Rawan penyakit-penyakit yang seperti tadi ya, yang sudah kita lakukan pemangkasan. Ini harus kita singkirkan jauh-jauh ya teman-teman. Yuk kita bawa ke sana. Ya, kita taruh di sini saja dia. Nanti kita bakar ya teman-teman. Karena ini berbahaya ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini bermasalah semua. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau, admin kasih saran, setelah panen teman-teman pupuknya dengan pupuk organik saja ya. Pupuk kimia kita tinggalkan dulu. Kita gunakan pengocoran atau penyeprayan dengan menggunakan pupuk organik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga tips ini membuat teman-teman lebih baik ya, membuat tanaman teman-teman lebih tahan lama. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tekan juga notifikasinya ya, supaya video admin berikutnya akan tampil di handphone teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.